jadi kalau main pakai yang itu nggak ada suaranya, guys. Akhirnya aku main pakai ini dan di sebelah kanan macet, guys. Rasanya anjing. Wih, gantengnya truk kita, guys. Kok mati lagi, masuk angin mesin, guys. Gampang mati mesinnya, guys. Awas Surian Bali, jangan nempel-nempel ya Surian Bali. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke, hari ini kita kirim paket dengan truk Fuso JNT Express di game Euro Truck Simulator 2, guys. Nah, sekarang kita berada di daerah Jawa Barat lagi nih. Masuk Jawa Barat kan ya? Kita di Tangerang ya nih, guys. Tangerang ke mana sih nih tadi nih? Ini sekitaran Jawa Barat deh, guys ya. Ternyata di sekitaran Serang dengan Cilegon, guys. Dan kita OTW ke jalur tol lagi nih ya, karena jalur kecil kayak gini atau jalur perkampungan macet juga, guys ya. Kita menghindari macet melewati jalur tol. Let's go guys, kita berangkat guys. Oke, siap berangkat guys. Handbrake, siap. Kita arahnya ke kanan dulu. Hati-hati depan ada bus. Sedikit melawan arah nih ya, karena ini kita terpaksa guys, tadi parkirin di sebelah kanan ngambil paketnya ya. Was, hati-hati. Yo, masuk kanan terus. Yo, belakang kasih jalan. Oke, guys. Ini nggak tahu kalau dari interior kadang suka nge-frame, guys. Drop FPS ya. Kenapa, guys? Untuk mode musuh ini, guys. Ini termasuk mode baru ya dari Om David Ardiansah, karena sebelumnya mode Fuso yang aku mainin untuk video yang dulu-dulu itu adalah buatan SMT, guys. Namun SMT belum support ya untuk 146 atau 147 untuk soundnya. Jadi kalau main pakai yang itu nggak ada suaranya, guys. Akhirnya aku main pakai ini dan di sebelah kanan macet, guys. Rasanya anjing banget. Untung di jalur kita nih aman, guys. Oh ya, jalur kita aman, guys. Kita bayar tol gak nih, guys? Oh, aman ya, lurus ya. Lurus aja, guys. Oke, gaskan. Kita ambil jalur lurus, terus nanti ke kanan ya. Ini ada juga yang ke kiri. Kita ambil lurus, terus ke kanan. Pelan-pelan, ini kita bawa paket masalahnya, guys. Hati-hati, nanti paket orang pada numplek di dalam, guys. Kemarin itu aku lihat di TikTok atau di Instagram tuh, guys. Ada paket biawa, biawa atau tokek itu ya. Kayak semacam reptil gitu, guys. Dipaketin dan nggak dibungkus, cuman dilabelin gitu doang. Kacau. Oke, kita udah mau masuki jalur 2 nih ya, jalur tol. Tadi habis masuk tol, cuman nggak bayar, guys, kita, guys. Tol Serang nih ya. Gaskan coy, kita overtake bus-bus ini, guys. Dikat miring coy, oleng dulu, guys. Tapi kalau jalur tol ini udah agak ringan ya, nggak kayak tadi jalur perkampungan padat banget. Makanya tadi kalau dari interior itu suka FPS-nya turun, guys. Nih benar ya, lurus. Gas terus. Spion agak ngebug nih. Nah, perlu digerakin dulu baru mau nih spionnya, guys. Lanjut terus, cuaca sedikit berkabut, bekas hujan masih licin. Kita perlu hati-hati, guys. Ya, ada truk ekspedisi Videx. Ya, kompetitor kita, guys. Kita pakai JNT Express. Awas. Sampai mana nih? Belah kiri ada rest area, guys, tumben, guys. Tapi tidak ada jalur atau gerbang tolnya ya, guys. Lanjut saja, guys. No problem. Gaskan coy. Ini rumput-rumput tumbuh ke jalan, guys. Gimana ceritanya, guys? Kiri kosong. Ini bus-bus mudik arus balik, guys. Rame banget busnya nih, guys. Ada bus maju lancar dan bus lainnya nih. Masih lurus aja ya. Kita udah sampai di Serang nih, guys. Pas bus depan belok, kita lurus. Lanjut, guys. Kita lurus terus, guys. Wah, cuacanya masih berkabut, coy.
Nah, kita tengok depan. Wih, ganteng juga Fuso kita ini, udah pakai bumper custom, guys. Tuh. Lanjut, coy. Hati-hati depan ramai, mulai ramai lagi, guys. Rame bus ya nih ya. Kanan belakang kanan, coy. Sedikit ngebak lagi spion. Nah. Oke. Pada ada mobil kecil, hati-hati yang belakang kiri. Kurangi kecepatan, coy. Main agak padat di jalur ini, guys. Jalur tol Serang ya. Serang menuju Tangerang. Nanti kita drop di Tangerang dulu, habis itu kita lanjut lagi, guys, ya, ke Padalarang, guys. Sampai di Padalarang kalau bisa ya. Kalau nggak nge-crash tapi, guys. Ini udah sampai Tangerang, udah mau Tangerang ya. Ini tol Tangerang nih, guys. Gerbang tol Tangerang, coy. Loro, coy, free, coy. Kita nggak bayar di sini, coy. Gratis. Gas terus. Masih ramai ya di sini ya, daerah sini ya, tuh. Benar ini mobil ini semua, guys, ya, mobil penumpang semua kebanyakan, guys. Bus-bus semua untuk kebanyakan. Mulai dari jet bus 3, SR2, SR3. Belakang kanan kosong. Ini bus apa nih, guys? Kayak mirip bus STJ, tapi ini Primo 57 Trans, guys. Aku belum pernah sih, Mbak, pakai bus ini, guys. Primo nih, guys. Ada Breeze Trans juga nih. Ini banyak bus baru, guys, ya. Tapi aku belum pernah mainin, guys. Tuh, PO-PO yang ada di dekat aku nih, guys. Di depan aku nih, guys. Lanjut. Ini mungkin memang di sebelah kanannya untuk lajur kendaraan besar ya, guys. Rata-rata kendaraan kecil di sebelah kiri, guys. Bintang berapa nih? Bintang 5, guys. Adi Putra juga nih ya. Kiri kosong. Yuk, tarik kiri, coy. Lanjut kita, guys. Ada Breeze Trans. Kita overtake Breeze Trans. Ada lagi bus apa nih? Surya Bali, coy. Wih. Bus Bali nih, guys. Surya Bali. Atau memang dari Bali nih, guys. Gak tahu dah. Yang paham komen di bawah, guys. Surya Bali dari mana, guys? Wih, gantengnya truk kita, guys. Kok mati lagi, masuk angin mesin, guys. Gampang mati mesinnya, guys. Awas Surya Bali, jangan nempel-nempel ya, Surya Bali. Kita tetap berada di posisi tengah, guys. Wah, kiri mau vertik tuh Surya Bali. Oh, bukan. Rame banget, guys, sebelah kanan, guys. Dan guys, di depan sana, guys, semua bus-bus mudik semua, guys. Kanan, guys, kosong kanan. Kita udah lewat Tangerang nih ya. Lanjut. Padat banget di depan nih. Wah, pick up L300. Ini masih lurus aja. Kenapa ini, guys, kok mati lagi mesti, guys. Ada bus Pesona depan kita nih, guys. Kanan, coy. Tadi ada mobil trouble kayaknya, guys. Berhenti di tengah jalan ya, guys. Woi, ini setahu aku Pesona putih merah. Ini ada yang biru dongker, guys. Baru tahu aku, guys. Waktu itu kita bawa bus Pesona ya. Teman-teman yang belum nonton SF3 ya, kalau nggak salah waktu itu. Sona yang warna putih merah. Lanjut. Makin berkabut dari sini, guys. Hati-hati, guys, licin, guys. Tikungan, guys. Awas. Oh, kosong kiri. Hati-hati, mulai macet lagi depan. Macet, guys. Pelan-pelan, guys. Macet, guys. Bang, guys. Ini kita putar jalur ini ya, jalur ya. Kita ambil lurus dulu, baru muter ke kiri nanti, guys. Nggak bisa nih dari kiri langsung muter kayak ini. Harus lurus dulu ya. Mudah-mudahan tidak nge-crash di sini, guys. Udah mulai agak gelap di sini, guys, jalurnya, guys.
Berarti tandanya udah sore nih guys. Kiri, awas kiri kosong ya. Saya ikutin bus maju lancar di depan itu guys. Gas terus. Asik kiri coy. Oke siap. Naik lagi kita ya ke tol. Arahnya menuju ke Padalarang coy. Kasih oleng dulu coy. Wah ada laka itu guys. Avanza tuh. Apa itu guys? Laka guys. Berhenti dia di tengah jalan guys. Mungkin bannya bocor atau gimana itu. Untung mobil kita sehat guys sampai sini guys ya. Walaupun truk ini besar ya, perjalanan jauh masih oke. Makin rapat di sebelah kanan guys. Untungnya jalur kita di depan tidak seberapa tebal ya trafiknya nih guys. Cuma di depan tuh nggak tahu lah. Bus ALS juga sampai sini nih. Perlu ngidupin lampu seri guys atau lampu kabut ya ini ya. Supaya tidak ini guys melanggar lalu lintas. Lampu utama juga aktif ya, tapi kita cukup menyalakan lampu kabut saja. Sikat kiri coy, kiri coy. Oke. Sopirnya barbar guys, sedikit agak barbar kita guys. Oh, dua bus berjejeran guys. Hati-hati guys. Rame banget guys di depan kita guys. Bus semua isinya nih. Agak ke kiri guys. Belakang mobil box. Kiri kayaknya kosong guys, kita blong kiri. Tiga bus ini berjajar guys, kita nggak ngasih jalan belas. Dan ceritanya bus ini guys. Wah, menuin jalan nih mereka nih. Empat bus, satu, dua, tiga. Gila guys. Macam tak betul aja budak nih. Ada cherry juga itu, angkot di depan guys. Nah, terus. OTW pada larang guys. Lanjut, kasih kanan coy. Jalur pada larang, sementara masih aman, tidak ada yang crash. Kita gas terus coy. Rapat, awas, rapat coy. Buka mati guys, terlalu pakem rem ini ya. Wah, disalip sama truk box. Angkot cherry guys. Ini cherry, bannya kayak kill gitu guys. Lihat guys, ban cherry guys tuh. Bancer ini kayak ini guys ya, tuh gel kayak gitu guys. Lucu guys tapi guys tuh. Oke lanjut aja. Aman ya di sini ya. Belgir coy. Oh ternyata ada bus di sini guys. Blong kiri lagi biar cepat guys. Supaya paketnya cepat nyampe nih guys. Awas eh! Wait a minute. Supaya paketnya cepat nyampe nih guys. Awas eh! Nani? Ketombok kita? Oh, kena serempet guys. Remnya kurang. Aku takut ini guys. Yang belakang ngobrol guys. Hampir saja lagi nih. Mobil box. Kalau aku ini injak keras tadi remnya jelas ngejut yang belakang nabrak guys, takut aku guys. Makanya aku pelan nginjak rem tadi guys. Malah kita yang nabrak coy. Kita turun ya. Turun kita guys, kiri ambil kiri. Kiri coy, belakang aman. Sip, aman coy. Wah, hati-hati ya. Turun pelan. Oke, masuk juga kita ke arah Padalarang, coy. Lurus aja nih, guys. Sampai juga, guys. Kita gas akhirnya, guys. Ke arah Padalarang ya. Awas. Hati, coy. Kita keluar tol ini, exit ya. Ambil tengah jalur truk.
Tak bayar kayak ini guys. Lebaran gratis. Aduh, laka busnya nabrak mobil box. Kacau guys. Bisa-bisanya bus nabrak mobil box coy. Emang apa sih gak boleh? Pelan-pelan kita ambil jalur alternatif ya. Masih maju lagi guys. Terus kita nanti turun ya. Ke kiri kita guys. Wah ini apa nih, mau overtake nih? Kok gelap? Kiri coy, kiri coy. Turun sini guys. Hati-hati, depan ada angkot. Gas. Hey, angkotnya kena serepet coy. Aduh aku melamun. Aku fokus sama GPS guys. Nah senggol angkotnya guys. Maafkan aku angkot. Oke kita ke kanan coy. Hati-hati coy. Sampai kantor polisi mana nih? Ada larang bukan guys? Tuh lihat nih ya. Akhirnya kita sampai juga di pedesaan sini guys. Desa atau kota nih guys? Ada larang nih masuk ini guys ya. Kota ya. Awas coy. Wah, kompetitor kita lagi di depan nih guys. JNE. Kita pakai JNT Express. Bersaing, kita bersaing. It's okay, gak apa-apa. Oh itu tol tadi guys yang kita lewatin ya, di atas ya. Kita bersaing dengan truk JNE yang di depan. Gas, over the gas. Sika coy. Bengir. Wah, barbar gitu guys. Coy, bablas coy. Jalurnya udah mulai menyempit guys. Sekarang kita udah mau sampai nih guys. Hati guys. Tuh, hati lurus depan coy. Kita udah sampai nih guys. Drop di sini guys. Pakainya guys. Hop. Kacau, kacau. Mundur lagi coy. Nah, kita ngedrop paketnya di sini guys. Hop. Oke, hari ini kita sampai di sini guys, di daerah Padalarang ya. Di game ETS2 lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.